Dan soal-soal yang saya ambil dan yang saya bahas ini adalah soal-soal yang saya ambil dari UTS dan SPMS. Oke, langsung saja kita lihat soal-soal yang akan saya bahas. Soal-soal. Oke, jadi yang pertama saya bacakan ya. Soalnya yang pertama diketahui 5 peraturan ABCD dengan ABCD adalah peserta. PA, PA sama dengan A berarti musuh dari PA, BC, BB, dan BB. Pertanyaannya adalah maka jarak C ke A, T, C ke garis A. Cari jarak antara C dan A, B, A, B, C, dan C, B, dan C. Kita bisa manfaatkan formula alas yang sama dengan alas dan B yang sama. Kalau kita ambil alasnya aja, maka tentunya alas yang kita ambil aja maka tentunya adalah AT. Oke, kita tahu bahwa AT kita tulis X sama dengan AT dan B dengan AT sehingga X nya sama dengan AT kita dengan 2 BB nya berarti masih berapa 2 berarti AT
Biasa soal kedua. Bacaan kedua dulu. Kita ini masih ABC, ya, cara dengan GA tegak lurus yang harus garis ini harus bilang alas. AB tegak lurus AC, harus AB
personal,
Pertanyaannya adalah jarak B ke PQ. Jadi jarak B ke PQ. Tepatnya sama dengan X. B ke PQ. B ke PQ sama dengan bahwa PQ adalah 2,2. Sehingga dari B ke sehingga jarak X adalah B ke PQ sama dengan 18 maka 19 kurang apa 2 kuadrat 19 kurang apa kuadrat 2 2 pada balok ABCD yang panjang AB-nya 12 satu panjang AB-nya 12, kemudian panjang BC lebar ini dan panjang BF tanyanya jarak jarak ke jarak tadi jarak ke AB pada posisi dia BAD.
qué, pero es ya, sehingga ini adalah
biasa untuk ya jarak